Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Mang Umuh sekarang pengen lihat-lihat yang lagi panen. Lagi panen. Atau kalau kata bahasa Sundanya dibuat. Sekarang kita mau lihat-lihat yang panen dan mau ditanya-tanya hasil dari satu kotak sawah itu berapa hasilnya, berapa karung berikutnya. Berapa pokoknya karung. Keseruan masyarakat Cilengo lagi panen padi masih manual di Cikidang. Cikidang sawahnya tepatnya di Kampung Cilengo. Nah, ini orang-orang yang lagi panen semua. Kalau bisa kapan kita tanya-tanya? Oh, sekarang sekarang guys, ditanya. Oke, okay, ya, sip. Ayo guys, ikutin kita semua. Nah, ini dia Pak Amang, teman-teman. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Dari tadi Pak Amang nuju naon? Nuju mopok galeng. Nuju mopokan galeng, mopok galeng teh. Non? Benerin jalan gitu air, ya. Sawah. Air. Sawah. Airnya enggak. Sawah matang, sawah tak Mang Badru guys, namanya Mang Badru. Iya Pak Amur, Pak Amur seorang yang dermawan. ngopi itu keseruan, ada anak-anak kecil kan. Sini guys, tuh anak-anak guys, lihat. Biasana sok menang sabaraha? Pare. Aiker alus mah karak. Dua kotaknya puluh kental sama mana? Alhamdulillah. Nanti berarti sabar aku. Ayo balik. 500 kilo. 500 kilo. Bikin tante. Kamu jadi biasa. Jadi biasa. Pindah sakit tante menang 40 kilo. 45 kilo. 45 kilo jadi biasa. Kilo kinta jadi pare gilingan jadi biasa. 50. 45 kilo. 45 kilo. Ayam ben, asal bener gitu. Jadi tara dijualnya di mamam langsung arek naon dijual ker ieu patuangan nyeri ra we meureunna hanca kahirupan supaya kuat ibadah kemudian guys nya ibadah yang bekal ibadah mudah-mudahan sing barokah amin Corona jauh-jauh di Kampung Cilengo mah. Ieu mah di sawah. Ieu mah di sawah. Ya, di sawah ieu mah keur panen pare pokona mah. Eta sirsan ieu. Oh. Kenapa enggak pakai baju kan? Enggak. Muli bak di lumpur. Ya. Terus ikutin keseruan dari lagi panen padi. Ayo, di Kampung Cilengo. Lanjut. Ya, selain kita lihat anu panen padi, di sini juga ada pun kacang ya. Kacang panjang. Nah, ini. Oh, nah ini dia nih. Ini kacangnya baru segede gini nih. Yang lalap dicoel aja enggak asin. Mantap. Hey there. Nah ini dia hasil panennya, yang belum digiling itu seperti ini nih. Nah, ini can digiling aja ya. Tuh, lihat. Mantap orang. Assalamualaikum Pak. Ini Pak Eneng. Pak Eneng. Yang punya lahan kenan Bang Eneng. Keur ngarut. Karena lian pare. Keur ngaran karung. Lian karungna. Aduh, Bang. Eta Mang Bahar. Mang Bahar, Mang Ujang. Bahar sang penembak jitu. Sniper jarak jauh. Sanes Bahar preman pensiunnya ya mah. Bahar pemat panen padi. Bahar keur ngaramet. Keur ngaramet. Sanes Baharudin. Baharudin sanesnya. Bah Bahar satu Bah Eneng. Yang punya lahan Bah Eneng.
aki-aki hebat. Bah. Ini Abah. Legendaris kita, Abah Eneng yang punya lahan. Ini Mang Bahar yang lagi ngored panen. Lagi membuat digebug-gebug, masih manual. Awet ya mah. Di kumah bah? Oh di uat autnya. Tapi hasil nama tuh uat aut menurutnya. Asa ulah tika offset we. Sip. Sip lah. Nah. Mang Sule beserta istri. Aduh, istri soleha, kemana-mana selalu berdua, panen berdua, melak berdua, pasangan istri serasi soleha. Romeo and Juliet, Mang Sule berserta istri, nah, iya, mak, istri Nabah Eneng, Ngagoreng comro, aduh. Yang nyuguhan anu panen. Disuguhan. Disuguhan comro. Gratis mainnya. Gratis bibi ya mah. Ajang nyuguhan anu panen ya. Oh, mak nges asak mereka dia deui mereka saan deui karaksa potong mah atuh manya maan isina Bah Eneng anak Bah Eneng tuh isina Mas Yahya anu boga bebek tah iya tuh. Oh aduh ya mantap Ibu Reni, aduh kemana bu rek ngontrol ke dia. Bener ngontrol atunya. Bener. Yes. yang punya lahan ayo Abah kaman kerning kalian. Ya bah. Kerngontrol. Manor. Ngopi lah Bib. Ngopi heula. Isa keluarga ya mah. Ngararupi. Anak. Dulur sadayana ngararupi. Oh ngararupi Bib. Anak dulur. Ayo mah sa keluarga. Inung jeung anak, lamun anak teman tuan durhaka atuh. Piraku kolot ieu. Satu anak yang berbakti pada orang tua. Tapi hanya karena di kuliahan benernya. Aduh. Jadi kuliahan mah meureunan. Moal ngobrol meureun nya, Dok. Oh iya. Abah mah keur milihan. Dikereuyeuh. Oh, baturna nya banyak. Bari ngopi dulu sadayana kopi hitam. Mantap. Bari ngopi. Alhamdulillah. Bah Anap beserta istri dan anak Dodo. Dia tuh, Dok. Angkat atuh Dok, mah panggul ke sorangan dari budak mah. Digebotan. Masa berapa kotak? Kotak 2. Masih kena ngakan, Pak. Masule. Atuh seuri. Gitu atuh topina kaluhurkeun. Mang Sule teh atuh. Mang Jaen. Digebotan. Sekretaris RW teh ieu mah beda. Benten yang beda. Pajauh huma. Ari huma mah man pare huma eta. Beda ieu mah. Bebajaen. Arit dikelek. Pare diteungeulan. Pacida teuing nikah. Dicekek.
Hasil naman teh nyekek keurananya ngebul dapur. Aduh. Oh, bener. Sangsang. Sekretaris RW Bah Yayan. Woi. Woi, tuh. Mas Nana digebot-gebot terus. Mas digebot-gebot. Tong budak wae digebotan, entong budak mah. Parege digebotan manual. Panennya manual, tidak pakai alat. Ini Mang Oding yang punya lahan satu kotak sawah. Nah, ini yang sudah selesai panen duluan. Lagi dijemur. Meski cuacanya mendung, tetap dijemur, tetap dijemur. Tuh. Wih, lumayan hasilnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Amin ya. Coba amin. Is, ada anak kecil si Dederapan nyamperin neneknya yang lagi jemur padi. Si Dederapan. Nah, jadi itu dia teman-teman, orang tua kita semua. Jadi tetap yang namanya kita mencari rezeki itu harus ada tenaga yang keluar. Benar Kim. Apa sebabnya manusia ini diturunkan ke bumi ini? Salah satunya tugasnya memang diperintahkan untuk beribadah. Ibadah itu bukan cuma sholat, tapi seperti ini juga bentuknya ibadah. Bahkan kalau kita mau dapat uang, intinya kalau kita mau dapat uang, kita harus mau usaha. Ada salah satu keterangan yang bilang begini, al-ujroh biqadril masakat. Siapa orang ya kan yang mengharapkan suatu gaji itu kan, maka itu harus setimpal dengan pekerjaannya. Enggak mungkin kalau misalkan orang nyapu halaman dengan digaji sebesar 1 juta, enggak mungkin. Makanya setiap pekerjaan selalu setimpal dengan gajinya. Ya mungkin para orang tua kita ini ngasih semangat untuk kita bahwasanya mencari rezeki itu jalannya seperti apa aja. Begitu. Jadi intinya untuk para pemuda dimanapun Anda berada, yang penting kita harus semangat cari rezeki yang halal intinya dan berkah. Amin. Tujuannya apa? Untuk ibadah. Ibadah. Jadi begitu aja ya keseruan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.